Selamat datang kembali di channel Adiandel. Selamat datang kembali. Ya, hari ini saya mau jalan-jalan lagi. Ini di jalan arah ke Jogja dan Solo. Ya, tepatnya ini di daerah Pantai Teleng Ria. Dan di sebelah kanan ini ada Gor Olahraga Pacitan. Di sebelah kiri ini akan dibangun jembatan baru, mungkin mau dibuat satu arah ya. Ini masuk desa bukan desa ya, Dusun Tamperan. Ini tepatnya kalau teman-teman mau liburan ke Pacitan biasanya mampir ke Warung Gandos, biasanya seperti itu ya teman-teman. Warung Gandos itu tempatnya di atas Pantai Teleng Ria, seperti itu. Arah ke Jogja dan Solo kalau lewat selatan, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga kalau wisata ke Pacitan mungkin butuh hiburan, sing song, hem-hem. Ini juga ada tempatnya namanya Marco Polo ya. Dicatat ya, namanya Marco Polo. Nanti saya kasih tahu. Ya, ini teman-teman. Di kanan jalan ini tepatnya di Marco Polo. Ini biasanya anak muda semuanya kalau mencari hiburan di situ, sing a song. Seperti itu ya, teman. Ini arah ke Dermaga Pacitan juga. Di sebelah kiri ini kalau teman-teman mampir, ini warung Bugandos ya teman-teman. Ini warung Bugandos namanya tuh, warung Bugandos. Nah, terus ini kalau ke kiri itu ke arah Dermaga. Terus kalau yang ke kanan ini ke arah Batu Karung, Serau, dan layar juga bisa lewat sini teman-temannya. Ini posisi kita udah di atas Pantai Teleng Ria ya teman-teman. Nanti kita putar balik lagi, kita ke dermaganya sana ya. Nanti ke dermaga yang kelihatan Pantai Teleng Rianya. Pacitan ya. Kalau mau jalan-jalan ya kanan kiri gunung, sana sini gunung. Tanya kalau ketemu pacar sana sini ya cuma itu aja. Ya enggak, Ron? Iya dong. Yo. Ini masuk daerah Tamperan ya, Mas. Ini arah, ini jalur provinsi ya, mobil-mobil besar lewatnya sini. Nanti tembusannya ke Perinkuku, Kuku seperti dia. Nanti kita lihat kan, kita berada di atas Pantai Teleng Ria, beradanya di sebelah kiri. Belum kelihatan, masih terhalang pohon-pohonan. Tuh, kiri udah kelihatan. Nanti pasnya agak ke depan sana mungkin ya. Kanan kiri gunung sama pohon-pohon besar teman-teman ya. Ini di atas Pantai Teleng Ria ya teman-teman. Pasnya hampir di desa Dadapan ini. Samping kanan kiri batu-batu besar. Kalau ini untung cuacanya panas ya teman-teman. Kalau pas hujan hati-hati ya, soalnya banyak material batu besar yang jatuh ke jalan. Seperti itu ya teman-teman ya.